Peserta selanjutnya, saya sering lihat dia makan di kafe saya ini. Berdua sama ceweknya, and then selalu diomelin sama ceweknya. Ya oke, langsung saja kita panggilkan dia yang kalau ngomong tidak pernah ditangkapi sama ceweknya, Michael! Tes. Lu serius mau nyobain stand up komedi malam ini? Serius? Ya lu gak takut pingsan di atas panggung? Yan, gua punya senjata rahasia yang bikin gua tenang. Mana ya? Teori gua datang dari sini. Di sini ada barang dari peninggalan 21 mantan gebetan gue. Ah, palingan juga si Miko belum pernah punya pacar. Punya? Palingan juga gak pernah digodain tante-tante di Basuki. Pernah? Kata Mas Miko yang gak ada tuh Mbak Putri. Satu hal yang mengganggu pikiran gue adalah, ketika kita sayang sama orang, cepat atau lambat, pasti kita akan berubah menjadi orang yang beda. Gue bilang hubungan ini udah kena sindrom BTB. Berubah tidak baik. Anda itu malah gak punya spirit diskriminatif. Mau kemana bangsa ini? Kalau anak mudanya begini. Nah, kalau gitu kita ngomongin artis yang lagi ngetren aja ya. Cherry Bell. Mas Miko mau ngeredekin Cherry Bell? Mas Miko gak tahu. Saya Caca. Saya ketua Cherry Bell chapter Bantar Gebang. Put, tapi aku sayang sama kamu. Aku lebih sayang sama kamu.